datang ke dan rindu sama si BTS sendiri nih gitu. Jadi bisa beli merchandise-nya, bisa happy-happy juga ya Bu, ya, foto-foto. Oke, baik. Kami setelah ini kami membuka sesi pertanyaan Q&A untuk rekan media. Karena waktunya terbatas, jadi kami buka untuk 3 pertanyaan dulu. Kepada rekan media ingin menanyakan seputar pop-up store BTS, Map of the Soul, silakan. Tadi kita udah discuss mengenai keamanannya bagaimana, kenyamanannya bagaimana, pendaftarannya bagaimana, di dalam akan ada apa aja. Ada rekan media yang mau bertanya mungkin? Kak Nada mungkin mau bertanya? Udah gak sabar banget kayaknya ya. Oke, silakan mungkin bisa disebutkan nama dan dari media mana? Halo, selamat siang, Kiki dari Okezone. Tanya buat ke semuanya sih. Ini kan pasti viral ya. Of course pasti viral. Terus tadi Ibu ini juga udah mention kalau misalnya Instagramnya Sensi itu juga udah hampir menuju crash gitu ya. Ini persiapannya seperti apa? Lebih detailnya lagi, apakah ada batasan buat registrasi online? Terus di offsite-nya, buat offline-nya langsung tuh juga apakah per hari cukup 100 orang aja? Mungkin jam operasionalnya hanya dari jam 10 sampai jam 12 siang atau seperti itu. Karena kan ini pasti viral dan nanti kalau viral kan pro kontra ya, menimbulkan kerumunan, ujung-ujungnya bisa ditutup sama Satgas Covid gitu kan. Yang mudah-mudahan kan selama ini seperti itu. Banyak ngerti loh. Luar biasa. Yang mudah-mudahan kan selama ini seperti itu, viral dikit atau viral dikit tutup gitu kan. Sementara ini kan eventnya kalau misalnya sampai Maret ya, Maret 2022, kan masih panjang nih perjalanan gitu. Seperti apa boleh di-share lagi di detail. Oke, okay, makasih. Ke langkah antisipasinya ya. Iya. Oke, okay, terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi saya bisa jelaskan sedikit bahwa kita sudah mempersiapkan itu by batch. Ya, by batch. Jadi ada schedule-nya. Satu hari itu ada 14 batch, di mana satu batch itu ada 50 orang saja. Jadi memang dibatasi dengan sedemikian rupa sehingga memang nggak crowded banget dalam toko, juga pada saat mengantri itu juga kita bisa tetap jaga jarak. Jadi seperti itu ya yang sudah kita lakukan, langkah antisipasi yang sudah kita lakukan dan kita rasa saat ini itu sudah cukup memadai. Kalau misalnya nanti di depannya ternyata ada hal yang mesti kami adjust, tentunya akan kami lakukan adjustment dan akan kami sampaikan kepada para fans BTS. Oke, okay, yang untuk Senen City sama seperti respon dari Ibu Siska. Jadi dari sini kita sudah mengikuti semua protokol dari pemerintah juga ya. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita ikuti. Nah, jadi dengan peraturan yang terakhir itu kita memang sudah memperkirakan dengan unit area, luas areanya itu pas nih untuk 50 orang. Nah, jadi 14 batch itu juga mengikuti dengan jam operasional dari mall. Jadi jam operasional mallnya jam 10 sampai jam 9, ya itu kita ikuti. Gitu. Jadi kalau memang ada adjustment dari pemerintah perubahan jam operasional sampai jam 10, mungkin akan ada adjustment lagi, mungkin nggak ada tambahan batch ke 15 misalnya. Jadi kita menunggu aja sih sebenarnya untuk peraturan-peraturan itu. Nah, untuk animo yang buat di Instagram viral itu udah pasti. Karena kan kita bicara mengenai 4 juta orang ya. Nah, jadi kita juga melihat bahwa fans-fans yang udah registrasi itu mereka tuh kayak gak sabar gitu. Jadi kayak nanya, kak ini gimana, kak ini bener gak, kak ini gini gak. Jadi DM-nya Sensi itu penuh gitu. Nah, jadi di luar dari itu registrasi yang dilakukan kan juga bukan dari lokal ya. Itu juga morning call kan memang udah ditunjuk gitu. Jadi mereka udah experience, jadi kita gak ada yang namanya privilege siapa yang dapetin dulu, nggak ada. Jadi itu benar-benar purely based on registration gitu. Jadi kalau misalnya memang ada nggak dapet ya re-register aja gitu. Karena kan ini bukan cuma satu hari, satu minggu, ini masih ada 3 bulan kok. Cuman memang fansnya nggak sabar, maunya yang terdepan duluan itu orang Indonesia. Fansnya mau memastikan bahwa dia bisa datang. Masalahnya tuh iya betul. Siapa yang duluan upload itu kan dia orang Indonesia kan gitu ya. Mungkin yang terdepan, yang duluan yang pertama lah itu. Nah jadi kita juga notice dari DM-nya penggemar itu banyak sekali yang dari luar kota, bukan Jakarta.
They even bought the tickets and then she was. Gitu. So I think it will be viral. Cukup jelas Maliki dari Opeza tadi? Cukup jelas ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe,